Bensin 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Bapak. Lalu lagi. Bapak, semoga berkenan, jaga kesehatan, semangat terus. Dapat pengamanan 538 baru di sini ada teman dari Polres saja biasa pihak jasa laga dan juga bukan pelayan. Yeah. Assalamualaikum Pak, mudik Pak ini. Berangkat jam berapa? 2 jam yang lalu. Oh, dari Jakarta atau bukan? Dari Semarang. Oh, dari Semarang. Semarang tujuan? Tujuan ke Blitar. Oh, Blitar. Lancar, ke Semarang lancar. Alhamdulillah. Tol? Tolnya masuk salat kita, bawen tutup. Bawennya tutup, nggih. Monggo-monggo kalau gitu, lanjutkan perjalanan. Kalau capek istirahat ya Bu ya. Makasih Pak, monggo Pak. Oh. Istirahat ya Bu ya. Monggo. 14 kali kangkung. Nggih. Kalau ini monggo istirahat, kalau capek istirahat. Nggih. Hati-hati Pak ya. Satu lagi. Sini Bu, 1, 2, 3. Bu, bisa di sana agenda sore hari ini Bu, dari Polres Sragen. Sore ini tanggal 6 April 2024, Biar Kali Cabang Sragen mengadakan ke pos-pos memberikan bantuan tali ASI baik Biar Kali Cabang maupun IKB Cabang Sragen. Ada berapa pos pengamanan hari ini yang didatangi? Ada 7 pos, ini sudah ke 6, kurang 1 di rest area. 1 pos ada 7 paket dari tali ASI. Kita ke pos-pos tepat. Jadi tol itu atau yang di jalan-jalan alternatif itu? Semua rest area dan Pantura juga semua, alhamdulillah kita sambangi semuanya. Tadi dari ujung Kungkruk, Kolong, rest area ada 4 rest area, exit tol Semacam. Ini membawa tali AC untuk teman-teman yang jaga di sini atau gimana? Iya, memberikan tali AC biar bapak sama ibu-ibunya semuanya sehat, jaga kesehatan semua. Cemilan di pos. Kalau pantauannya sendiri ini tadi gimana untuk sepanjang pos-pos pengamanan seperti apa? Sudah banyak dipadati oleh pemudik di terutama di rest area, sudah banyak pemudik yang istirahat atau sudah melalui dari Jawa Tengah mau ke Jawa Timur. Mungkin satu lagi harapannya pada petugas dan pemudik yang istirahat di sini. Kami dari Bayangkari Cabang
untuk menjaga kesehatan.